Halo, halo, halo. Apa kabar semuanya? Ayah, bunda, dan adik-adik, ketemu lagi bareng Yusuf Story di sini. Hari ini kita terjun lagi ke pantai buat gambar si lumba-lumba yang lagi loncat. Caranya kita bikin gampang aja. Bentuk dasarnya dari setengah lingkaran sama dua huruf J. Pertama, kita mulai dengan bikin gambar setengah lingkaran. Terus sambungkan ujung lingkaran di bawah dengan gambar garis lengkung. Lanjut, di kiri bawah gambar ini kita bikin huruf J. Terus kita bikin deh ekor si lumba-lumba. Bikinnya kayak gini ya adik-adik. Nah, terus kita bikin lagi huruf J di bagian kanan lingkaran yang tadi. Nah, sekarang kita bikin siripnya Yus. Bikinnya kayak gini adik-adik ya, kayak segitiga melengkung. Lanjut, sekarang kita gambar moncong, mulut, dan lidah si lumba-lumba. Oke, habis itu sekarang kita bikin mata si lumba-lumba. Oke, sekarang kita bikin garis lengkung buat gambar pembatas badan atas dan badan bawah si lumba-lumba. Terus kita bikin sirip. Nah, jadi deh sketsa si lumba-lumba. Supaya kayak lagi loncat dari permukaan air, kita gambar percikan airnya. Beres deh sketsa si lumba-lumba. Sekarang kita tebelin yuk pakai spidol.
Nah, itu dia cara gambar lumba-lumba yang lagi loncat. Gampang banget kan? Jangan lupa tonton terus channel Pintar dan Gambar. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!